Yang jahil tu degaknya dengan nak jatuh ke kamu. Jahil tu degaknalah dengan rapi. Sebab dia kecek. Orang panggil tak kena, tak pandai jatuh. Tu yang panggil jatuh segi buat teh yang panggil. Dan jatuh di pada segi tak tahu eh. Hak segi buat teh tu sawadikah. Sawadikah. Siapa kita lepas pada hak rokok, kita besar anu pai. Tak nanti hati anggota tujuh. Ha, sampai beringat kita orang penjai, pentu, pensa, penggapo pun rawan kita nak harawat orang sagapo, kada kamnak sawadikah. Sawadikah. Kada kita hanggup pandai tu orang panggil kamnak tu pun makrun dah. Amo tambah gambar dah. Ingatlah dah anak-anak kita tujuh di besar pun siapa kita di ujur membawa lepas pada hak rokok kita kosak besar demo hino kita paleo paina. Dia jatuh boga moso. Palo kita dah buat selama kini hak boleh tinggal. Luar pun palo de palo semaya palo zakat dan palo wahai ngawe palo ngaji. Dan apa lo lagi pada tu, kalau baca Quran semua tu luruh abul tinggal. Bak kena tobat, lo dah kena menyesal nak masuk Islam semula juga. Allah lah, bila satu semula pula. Habis kena ngaji molek bak itikah. Dan ah kena khatam anggota tujuh tak kena gecek dah tu. Maka selalu dah we lepas pada harapan kita kosak besar demo, kita hino kita. Pai lah lo. Tu orang panggil kena mengaji jatuh agama dengan sebab buat teh. Hok kata eh hok sak ni. Nah, aku lepas dah dengan Tuhan tak kena mengaji tak apa dah. Sudah selalu dah. Aku tengok dia duduk semaya tak nak boleh gapo, tak nak kaya sesak aku juga. Aku lagi tak dapat amal semaya golek power nyoku tak maya. Ni Allah dah pai le. Ada gapo dah. Demo boso tak ada apa demo boso kawe tak boso we. Tu he tu rosak hati kita tak ada boso baik ngatu he. Ya Allah dah pai lah dah. Dia tak leh nyanyi ugamu ni. Istizah orang panggil mesno-sno dengan ugamu sudah lalu. Ha deh. Lepas tu hok kita kena ngaji lafzat ta hok nombor 2 ni kita kena ngaji pula sifat nabawiyah. Sifat ku rasul. Rasul tu di tubuh Nabi Muhammad. Ke rasulullah tu sidik amanah tabligh fatana. Hatu ke rasulullah kadang-kadang kita tak faham lagi. Gapo rasul? Gapo ke rasulullah? Ke rasulullah tu sifat dia. Supaya manusia tun. Manusia dengan ke manusia eh tak sama. Manusia ni tubuh kita ni, tubuh nayuk tu. Pas nayuk bila jadi manusia dah, gapo sifat dia keadilan terhadap rakyat. Dan lagi ada ilmu untuk nak pimpin daripada rakyat. Dan sanggup jadi amanah apa saja perintah dia nak jalan habis tugas dia. Tu kerajaan eh atau ke manusia eh. Orang panggil. Manut mana manusia ni? Sekolah tubuh badan tu manusia cun ada sifat kesiaplah. Ha deh. Raja dengan kerajaan eh. Raja tu diri tubuh dia tu kerajaan eh sifat adik ada amanah. Deh, lagi pula ada ilmu. Atu orang panggil raja atau kerajaan eh. Raja tu tubuh tu. Ni rasul tubuh Nabi Muhammad. Ke rasulullah tu sidik amanah fatona, tak boleh fatona. Kena ngaji satu bab. Pas so lagi kita kena ngaji so lagi gapo? Hok so lagi kita kena ngaji orang panggil karo samaia. Karo samaia ni benda perkara terhenti hok pro eroyak nabi royak walaupun benda ni kita tak biasa berlaku pada adat sekali pun. Kita kena cayo. Ni supaya nabi kata mu mari ngaji ni. Malaikatnya hurung mik di pala siapa di kaki langit. Benda ni kita tak nampak tengok celaklah mata tak ada tak nampak. Tapi malaikat hurung majlis ilmu ni duk di atas pala kita siapa kepada kaki langit. Lama kita kira baiklah. Langit sosok ni 500 tahun berjalan ni. Rakyat kan dia ambil pada dunia bumi ni siapa langit kita nampak 500 tahun. Kalau gi bakok sebulan gi kelik ya, sebulan jalan ni ya. Ini 500 tahun tu mereka duduk susung tak kepala. Lepas tiga kali orang dia minta. Ya tamu, minta lah belak layuk, orang layuk, pengurusi. Semua kalau ibu bapa yang ada. Gapo? Aku dosa. Yang kedua, dia minta aku jadi ahli serga. Yang tiga, minta jauh pada api neraka. Lepas kita tu nak ni je lah. Nak ui lepas pada neraka, nak ui masuk serga tu hai, nak ui tu hai tu aku dosa. Tiga ni yang kita nak buat molek. Orang mari majlis ilmu ni, tiga ni dah mereka dah minta ampun. Besar tak besar. Pak, tapak kaki kita mari jalan.
ma min muta'allimin wa mustami'in. Tak ada-ada dah orang ambil kitab duk menadah, botok pakai duk pondok. Wa mustami'in, tak ada kelinga mari duk dengar. Sebagaimana permulaan hari ini, mari duk dengar sepatah dua kata hukum akan Allah Taala. Yamsi ila babil ilmi. Berjalan ia pada pada tempat majlis ilmu semacam yang ada pada pagi ini. Jalan lagi atau nak mutung nak kereta jalan kaki ikutlah. Nabi kata bikul likodamin, tiap tapak kaki kita duk jakoh kanan kiri kanan kiri. Tayang mutu duk musim, tayang kereta duk musim. Banyak mana? Nah, tiap-tiap tapak kaki kita duk jakoh dia tulis katabalahu dan ibadatan sanatin. Nasyaya ditulihkan satu tapak kaki ibadat sahur. Ini sampai kalau tak sing ngaji lagi kok. Geti panah tu soal tu hendak bagi. Hok ni wi dah meledak. Tapak kaki tulis ibadat sahur. Dua tapak dua tahun. Sampai dia mau duduk ke bangun setu, duduk ke bangun jah, kena pala ini kubur kajok dulu. Wi boleh banyak lagi. Ha, ayo ku supoteh, ku aku ajah lu, musik mari, boleh hanya sikit. Ha, jalan kaki tu. Kalau tak mutu ya musim tanya mutu. Kalau dekat-dekat ni tak kau dah tanya mah dulu. Lebih tengok air dok-dok di tetap tanya mah tu. Tu pala banyak. Kalau dekat ku ke sikit. Ha, tu di antara negara apa tu? Wa banalahu dibina baginya tiap-tiap tapak kaki tu Madinah dah akan satu kapun mahligai besar dan serga satu tapak kaki. Tu hok mari ngaji. Nah, ada ayu buka pun goyok-goyok ngaji juga tanya tak saya. Pas dia semua hok mari ni naik tokeh pe. Naik bulak sikit yo sikit lebih ada kerongkang duit jual jalan lah. Dia ni. Awak jalan pun ayu baik bagi cara dia. Hok ni bagi pahala cara dia. Tapi tu waton hok dia ni je buka asap. Goyok ayu sampai nak jadi sanya. Orang jadi ayu kalau boleh bina dengan agama Allah lah. Ada apa-apa. So Tuhan tolong hidup dalam berkat. Nah, lagi pula amal lebat pada akhirat tengok. Boleh boleh dia pun kita boleh pak dah kita. Ya pak dah kita. Pak tembok pun boleh dia, getok pun boleh dia. Allah banyak perkara dah. Ha tu ke pai dia kena cara wala. Dia tak kena cara wala, dia kau getok kau tembok tu kan. Ha ni tak boleh siapa kau pandu. Hak besar sekali. Wa syahidatil malaikatu dah annahum allahum annahum utqa Allahu minan nar. Hak ni besar sekali. Tiap tapak kaki itu pula dinaik saksi oleh para malaikat lahum bagi mereka itu annahum dan kecek tauqi berapa kali Nabi sebut lahum lagi annahum lagi. Okay, kalau wayak so tak apa dah ulaika humul muflihum. Tengok tu kecek orang yakin akhirat, orang berime dengan Quran Allah, orang berime dengan kitab Taurat Injil Zabur, dia orang berime pula dengan benda raib, benda tak apa tengok, dia orang semaya, dia keluar zakat, dia sedekah. Orang ning ni ulaikahum, orang ning lah mereka, ning lah mereka dua kali Tuhan sebut nak kecek taufik. Kalau orang ngaji nahwu nak kuat kalau sekali pada ulaikahumul dan ulaika humul muflihun. Lalu dah ni dah ulaika humul humum ulaika humul muflihun dua kali nya bubu tu nak tauqi tu dua kali tu. Orang ni orang butun, orang cobi, orang bertuah, orang yang dapat cobi kemenangi kalau boleh sergol pas pada lekor ni orang yang ada empat lima sifat ya cahaya benda raib allazina yu'minuna bil raib ya grime yang benda tak nampak tengok ni supaya kita mari pala malaikat dadon. Nah, kamu dia, dah. Wa apa Allah di najib muni nabi wahyuki munasalah. Patut orang beli kesmaya. Tapi kita kecek kesmaya dulu. No, ya pun doa ini dulu. Hak tak nampak tengok. Batu dinaisasi oleh para malaikat lahum bagi mereka itu. Mereka fak kita ni. Nah, termasuk ambo, termasuk laisuk kita dan ayuk, dan belak kita, dan lekat kita, dan botol, dan jenati hidup luar. So, ini patu annahum bahawa so mereka ini ni utuqa Allahu minan nar lepas daripada api neraka. Mereka ninglah yang lepas pada neraka, mereka hai saksi. Tu geti tak geti pandah tak pandah belum jago. Tapi din hai saksi oleh tapak kaki so lepaslah nayu abel pada neraka. Ambo lepaslah. Yang ben apa ni? Kole.
Habis itu lepas pada neraka ni, gapo ni? Memang, hal lepas lah memang pada api neraka ni. Hakak jaminlah lepas pada neraka. Boh namo selalu dah. Ning kelebihan ngaji. Tapi yang penting sekali, bagaimana nayu kita lah tadi. Niat yang paling awal sekali. Niat yang awal sekali. Alik nayu nak buka apa? Kau paling sekali, niat awal sekali. Ya tamu niat gapo? Ya tamu kita niat nak buat kejahilan itu. Nak buat kejahilan kita sebab apa? Sebab kita mari wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tuhan waktu buat kita dalam perut mak kita, keadaan kita tak reti setiap bu. Tak reti setiap bu pada teriak. Bapak kita mai besar panjang jadi orang mukallaf. Pak kita nak ngaji nak apa niat yang kamu nak berpah daripada kejahilan kita. Hak yang ada Tuhan wui kepada kita. Yang keduanya pula nak junjung perintah Tuhan. Tuhan perintah Nabi perintah sokong ngaji. Aku nak berpah ni. Yang tiga pula nah aku nak wama. Sikit banyak aku ngaji aku nak wama. Niat lagu tu. Ikutlah apa saja yang aku ngaji aku nak niat wama. Tiga, lama pak aku reti dah aku nak ajar orang pula. Sekurang-kurang aku ajar lagi rumah tangga aku tak apa. Boleh sepatah dua kata harga apa, aku nak royak lagi rumah tangga aku. Pada hari ini kita tahu kita laki mari, bini tak mari. Kurang-kurang kita royak aku dengar hari ini mari nyanyi. Siapa tulis ibadat sahur. Siapa tu juga satu bandar awak dalam segar. Siapa tu juga mananya malaikat naik saksi lepas pada api ni kata. Goyak kepada bini. Tu kepan cukup pakar goyak kita ni. InsyaAllah ngaji kita tu dapat buah di akhirat. Niat nak buah jahil. Niat yang kedua nak junjung petok tu yang kandung tu yang suruh ni. Yang tiga nak warna. Yang keempat untuk nak goyak orang pula. Kepan masuk habis dalam pakar tu. Ha ni niat nak sebab pak ngaji. Kalau niat nak boleh mau puji. Niat nak ambil berah. Bapak tak boleh berah. Tak boleh. Ha tu mari. Nah, ya tak pernah ngaji nak komik. Kalau tak hari, tak boleh berah. Kita pergi dengan anak berah. Berah saja. Saja. Alik Nayuk pun buka ngaji. Kenapa? Nak widemo pilih pulak lain kali. Hak saja, Nayuk. Ya tak ada pernah ni. Niat itu yang paling otomatik selalu dah itu. Biar niat naikkan Tuhan, tersandingi orang itu, Tuhan buka wasat ke niat. Ah, tu yang panggil, niat itu baik. Tu yang panggil ikhlas belakang. Itu. Dah, baik. Lepas itu, lambu mana? Lama mana yang kita duduk tempat ngaji, lama mana kita duduk jalan, madama fil ardi, selama mana munduk di atas bumi. Dah, istighfar lahu, dah fal ardi dan mula bumi ni, istighfar lahu duk minta ampun bagimu. Bumi duk minta dosa kepada kita belakang kita ngaji. Tak ada ucap istighfar apa tu. Bumi kata ya Allah, maafkanlah dosa belak tu. Ya Allah, maafkanlah dosa leka ya Allah. Ya Allah, maafkanlah dosa abai ya Allah, panjai ke umur dia ke ya Allah. Hatu lagu tu, bumi tu minta kepada Allah Taala, kita duduk di atas belakang dia. Ni daraya kelebihan mengajinya. Dan hatu baik. Alhamdulillah, pagi ni satu pagi bahagia yang kita duduk dalam keredaan Tuhan. Ni kita duduk lagu ni kita duduk dalam keredaan Tuhan. Sebut kata perkara kata redha ni. Nak itu hak kenilah kita mudah-mudahan. Orang kita dan tak dapat keredaan Tuhan, neraka lah. Ya redha semua yang ada ilmu. Yang pertamanya redha Allah Taala. Yang keduanya redha Nabi Muhammad. Yang tiganya nak redha ibu bapa. Yang keempatnya nak redha pula dan tok guru dan yang kelima nak redha kepada suami. Sebagaimana kita isteri, tak boleh. Sebagaimana kita isteri kalau tak dapat kerana etuk lelaki walaupun palo sama banyak ngamal yang Nabi Isa sekalipun kamu tak akan boleh masuk syurga. Tu redha tok lelaki. Sabit tak lain tak bukan ramai-ramai yang abang nak tanya ni pagi ni temu salih dah ni. Dah. Pan nak dapat redha kan? Apa dah? Tu kena amal dah tu. Kalau tak boleh pagi betul. Bal pasal temu abai assalamualaikum bai minta maaf lah deh takutnya ada salah deh sikit banyak jak pada matahari naik tadi siapa matahari nak jatuh abai pada temu semua so, nak marah jadi baik padahal keadaan kita temu molek baca ya ghafirullah lana walakun fid dunya wal akhirah kucu tangi tok laki tok besar ya tok laki
Nah, panuk kujuk tok laki molek pilih tek tangi tu tok langit, tok laki tangkau tek kerak tu molek. Nah, tu kau beradong lagi. Nah, atu ge pang dalam kedai-kedai buatlah buat, tak ada ugi sikit abu. Ada seorang kisahnya nak royak kata orang tinol ni tak ada dah dia buat dengan tok laki dia. Tapi mati tu kena seksa oleh kubur lagi. Nak tok laki kelik ya sambuk pintu. Tok laki nak gi ya hatta sapa pintu. Tok laki kelik pak tanya nak makan apa, nak makan apa, air kafe teh ko nasi ko. Panah ko taruh, wikam lancai semua ngabe. Selagi kalau abe tak makan ya tak makan dulu. Dah tidur ya tak masuk tidur dulu kalau abe tak tidur. Lagu nilah amal dia nya. Tapi jatuh satu ketika tu abang dia kelik tengah malam sikit pada malam tu. Bila kelik pada tengah malam-malam tu sikit, dia tak akan nak tidur, tak akan nak tunggu lama, dia pergi tidur. Bila dia tidur pak sani tu, nak jadi cerita mati. Bawa mati kita ni kubur pep, bawa molek dengan Tuhan nak tunjuk kepada orang yang molek ni, tapi ada tak molek segi dia sani dengan tok lelaki tu. Ada orang soleh dan kapur tu ngigah. Karena nama Zainab kata, hei leh, kalau dia kenal leh, leh, minta tolonglah. Dia kata dia ni teruk nak dah. Hari-hari duk seksa oleh kubur dengan sebab dia deraka pada tok laki dia. Tak lepas daripada muka laki, tak lepas daripada seksa oleh kubur. Minta lah leh, tolong pergi royak lah ke abis yang nama beleh tu. Dia ada biasa deraka dengan dia. Lepas tu leh kata, tak apalah. Leh pergi. Leh pergi cari saat ni tu, boleh temu lah kau kenal. Kalau tak kenal apa, tanya orang. Okay. Ya tak, tak nama leh ni, hanya Allah. Amo ngigar 2-3 malam kemarin. Ada bini demo nama Zainab. Ya tak, hanya Allah, ya tak. Kalau bini learning tu, nama lain lah. Bini lalu dah, ke yata tak tahan lama ke? Loh, tak ada yang ada. Bini dah, bini yang baru, nama Cik Kiyo. Kita mau berkali ni, belak. Kalau nama Zainab. Lepas tu kau, tak ada gapo lah. Dia kata bini mu teruk benar lah ni. Doktor dia bukan akil lah kubur, seksa lah kubur. Lepas tu, dia kata, eh, bini ku ni kalau kira mari, tak ada jalan yang aku nak marah dengan dia. Hari-hari doktor dia tu temu salih hari-hari. Minta maaf nak malih lagi tak tidur. Sama taruh nak tidur sahabat salih, minta maaf semua. Klik di mana yang kata tanya khabar sehat, tegar tak tegar tak rok, nak makan apa minum apa. Pasal kipas angin misalnya. Tak ada lah untuk lelaki yang berasa tu. Tapi dia kata nak cari tak temu. Ah, dia kata bini mu ada deraka dengan dia. Sebab dia duk kena seksa. Lama-lama dia duk mikir. Ah, dia kata ada. Satu malam tu malam dia mati tu, dia kata dia klik tengah malam sikit. Sebab ada urusan pas mari jemaah ada mari hajat jamu wa arwah lambat sikit. Pas dia kelik tu kebiasa areanya bini sambuk di pintu jawab salam dia gapo tu gak lagu tulah. Sama taruh nak tidur minta maaf hujung rambut sampai hujung kaki. Tapi malam tu tu kelik dia tidur dah tok laki dia kata. Dia berasalah sikit. Sebab tak biasa tak serupa dengan biasa dah. Bila dia berasa sikit saat ni tu kak, hak tu lah dia kata boleh jadi dia kena seksa oleh kubur. Hatu tu. Lepas tu dia royak lah. Lain kali kalau muntuh hewi mipi pula dengan bini aku, meroyak lah dia kata aku maaf. Jok hujung rambut sampai hujung kaki lah. Tak ada sakut dengan apa dengan aku dah. Bawa lepas pada tu dengan atas kedai tu, hei nak tunjuk perangai kata orang tina hak molek dah pun walau ada diraka sikit tak lepas dengan seksa, wingigar pula. Bila wingi gapak, maka yang orang kata tak ada gapo dah beleh, karena mau beleh kak. Amo ni, semenjak dah hidup besar kau beleh ngigar dulu kak. Jadi nak orang kata, lepas pada tu sehari dua kak, duduk dalam rahmat, dalam cu serga hari-hari. Dan bumi pun hepek ngajar kasih saya, duduk dapat rahmat tu eh. Dan boleh tengokkan sup mata mana tempat luar kubur, ya dia royak. Sedaklah, duduk bang serga hari-hari. Jadi nak royak katanya seorang leh ni jaga semua lagi royak ke abel dia kata bini dia selamat dah. Ha, bini selamat dah sebab apa? Sebab tu laki tu reda habis dah. Ha, ni nak royak katanya kakak reda ni besar sangat. Reda tu laki tak ada isteri. Pak kita buka sikit. Jok kelik kedah, kelik sejik tu buka pintu tu bunyi dah. Ha,
pasal lah salah tanya nasib nana lah kan. Makan darah baik lah. Ada pelik dengan halal. Tipe buh nasi diri. Mana lauk tu pala ya lah dah tu. Dia kena susu. Lepas tidur dalam koci pintu untuk laki tidur luar lah dah. Tu mujur ya tahamak luar pintu tidur dengan ye. Ha, tu nak royak kata ke ada orang learning tu lagu tu kita kena mengaji lah. We jadi duduk dalam kereta etuk laki. Walau pergi kedai, walau pergi makan puluk, walau pergi tolong orang baik, wah kita yang orang sakit. Aku duduk lagu ni untuk laki ku redha tak? Kena cek lah molek. Kalau redha, alhamdulillah. Dah, pas yang keduanya kita nak kecek redha Allah Ta'ala. Redha Allah Ta'ala ni besar tak besar ibu bapa. Bila kita masuk dalam syurga dia. Pas kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala dah. Kama dia tu hidup tawagapo. Dalam hadis kursi. Masuklah syurga kalau kita syurga. Tak ada kena kecek dah lah. Fiha ma tastahihil ampus. Di dalam syurga ni benda yang dipuja oleh hawa nafsu ada lako-lako. Gapo hok tak ada dalam syurga. Nak tengok bonlu ada. Bon juruk dah wahi sangatlah ni. Biar mai tak tahu. Ada belako nak makan pun dengan rumah dengan usaha dengan gapo cukuplah. Nah, dengan orang tinonyo 12,100 pak orang. 100 orang. Pahala ni nak dua orang tu puah-puah pelawak, puah-puah bahung. Ada dua orang. Masuk Nayuk pun tak ada, Amor pun tak ada. Leka pun tak ada, Belak pun tak ada. Ha. Nak no, atas dek nung, 12,100 orang. Allah puja nafsu sungguh-sungguh. Bujel 8,000, anak darah 4,000. Bidia dari 100, bini kita lah ni sore. Tak 12,100 orang. Tak balah lang, tak balah dah. Tak ada kelahi, tak ada sifat deki, tak ada sifat marah gemari dah. Ndak ke? Ha, tu nak royak. Tapi dengan keadaan begitu sekalipun Tuhan duk tanya kita maza aturiduna. Fuakmu lama-lama ni. Gapo lagi homu duk nak? Tuhan tanya kita. Gapo namo lagi homu duk nak? Aku wi belako dah dengan tempat duduk dengan makan dengan gapo. Bersiap pe pula dah dengan rumah dengan comel. Boleh tengok Nabi Muhammad, boleh tengok Abu Bakar, boleh tengok mak kita, boleh ziarah anak kita, boleh ziarah saing kita, tugu kita, boleh ziarah Nayuk. Ya boleh tengok di mari belako le serba. Mewah sungguh-sungguh. Siapa Allah Taala kita boleh tengok lagi. Tapi dengan tak ada ada kefiat, dengan tak ada ada peseng, dengan tak ada ada mih, dengan tak ada ada balah. Wajib kita kena mengaku kita akan boleh tengok Tuhan dalam syurga. Ni nikmat yang paling besar sekali. Tah dunia ni siapa mengaku kata boleh tengok Tuhan, kafir dah. Kalau boleh tengok leh jagalah. Kalau boleh tengok leh mimpi boleh kata harum. Tapi dengan tak ada ada kepiak. Kalau duk mengaku boleh tengok Tuhan tah dunia, kafir. Malaikat Nabi Muhammad so ya. Kok tu hewi boleh tengok tah dunia Nabi Muhammad SAW pada malam Isra wal Mi'raj. Tu pun Aisyah kata bukan tengok zat Allah Taala, tengok malaikat atas jalan agama, atas jalan rupa asal. Tapi Ibnu Abbas kata dak, tengok Allah Taala. Tapi dengan tak ada ada kepiak sore tu. Sampai Nabi Muhammad ni umur dia hidup 93 tahun. Di atas dunia ni. Kok dia serenok sekali. Hak dia suka sekali. Hak dia patat cai tisuk na ciwit. Hak dia pun cai tisuk na ciwit. Malai merah. Sebab dia boleh tengok Allah Ta'ala tajalli. We boleh tengok zat dia. Tak ada dah. Hak Nabi serenok sekali tak ada dah. Kata ulama. Malai merah. Sebab dia boleh tengok Allah Ta'ala. Kita nanti masuk surga dulu. Innakum satarawna rabbakum. Nah. Sesungguhnya kamu. Selagi kamu boleh tengok Allah Ta'ala. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Bagaimana mu tengok bulan penuh nama? Bukan Tuhan sebab bulan itu dak. Nasbah nyata, nasbah cerak, itikadlah kamu ni adalah Tuhan boleh tengok. Dia ni serga. Tapi ngan tak serupa dengan makhluk ni. Nabi Muhammad le tengok dunia lah dah. Sabik on Nabi Muhammad serenok sekali tak ada dah. Serenok sekali tak ada dah. Hak dalam dunia dia, dia boleh tengok Nabi, dia boleh tengok Allah Taala di dalam dunia lagi dah. Lepas tu nak tanya pula. Kita hidup mari sampai umur sekarang lah ni. Belum mati lah ni. Daripada halus sampai kepada masa sekarang lah ni.
belak wasa pun cai tisuk nak ciwit gapo nam. Leka lagu mana pengurusi? Hak wasa senok sekali. Pen pracacak gapo? Ha. Jadi belak. Nayuk gapo nam menayuk pun cai tisuk nak ciwit. Konti ra cacak lok ni pai lok alam barzah. Gapo hak kita senok kali? Nabi Ahmad temu nak. Mata pada mele merah. Kita gapo nam? Sebab duit banyak, kelapa banyak, tamling tinggi, mah banyak, orang buat kira belakang kita bukan lagi. Gapa nama? Pen pacaca tan sesada Nabi Muhammad. Berasa tak tu? Bawa kita royak, bawa nampak dah kan. Lama satu sekali tu happy leh kita jadi umat Nabi Muhammad. Ni kalau lama satu sekali boleh orang ni abang pagi ni. Gapa kita nak balas? Tak ada dah. Nak balas kepada Allah Ta'ala, terima kasihlah menjemput aku jadi umat Nabi Muhammad. Sebabnya kita jadi umat Nabi Muhammad, ninglah yang kita boleh kenal serga dengan aku. Duk mari bapa ngaji, kan nak kenal serga dengan aku. Tempat kita nak duk ngaji ni, ia adalah hubungi dengan serga. Sebab tu Nabi katanya, man kharaja min baitihi, siapa-siapa dia tubik pada luar rumah. Tubik saat ni tu, utlubul ulma, supaya nak dengar orang mengajar. Kening Nabi kata sahalallahu lahu tariqa ilal jannah illa sahalallahu lahu tariqa ilal jannah. Malaikat orang ni Allah Ta'ala mudah pergi ke jalan syurga. Ni orang rajin mengaji ni, benda ni kena pergi ke jalan syurga tak payah lah. Habis itulah minggu depan komis mana semua pun mari ngaji lah. Paling sekali kita nak lepas fardu ain hak tutup tetah kita hak meroyak tadi. Yang keduanya alik nayuk yang nak lepas benda taksi. Bila jadi pemimpin, ia akan soal di akhirat esok. Pas soal benda ni nombor satu sekali ni. Yang itu nombor sebelah, hok ni nombor satu ni. Lagu mana rakyatmu? Tetengebak amrum bima'ruf wa nahyun 'anil munkar. Tetengen ayuk hijau benda suruh benda baik, larang benda jahat. Ning orang panggil adat tuntun, hok ya tanya nayuk. Nayuk yang ngaji dah sampai ia hidup kerokan hok ni. Lepas tu dia mari pak buat robotor di bangun store ni. Rakyat dia semua dalam kawasan ni tahu belakang dah. Tambah arak dengan kereta pula dah. Tak itu pula. Ha tengok tu. Usaha patah arak tu. Bukan dengan motor dah dengan kereta. Biar awak lang bawa kereta. Kaya lagi dah. Ha arak. Nak rakyat semula ingat dia dah. Pak kita nak pergi tutup bela tak dia tak tahu ni tak boleh dah akan rasa. Sebab dia sudah buka dah. Panggil babo tu, ustaz tu, mide tu, mide tu. Nah, kecek harga tu harga ni hak fardu yang di atas kita. Ha ni dia panggil hak nombor satu segi nayuk ya ingat nak lepas tu akan soal di akhirat esok. Pas kita mari tu ingat nak lepas fardu ing hak tekan di atas kepala kita. Nah, ha tengok sat ni lah di antaranya besar tak besar kelimah redha ni siapa tu hidup tawa kita. Pas tu sat ni kita ingat kena pala dosa dengan Nabi Muhammad. Senar pula serga neraka dengan sabit Nabi Muhammad. Kenal pula jauh kolok ni nama prajaun Allah dengan Nabi Muhammad juga. Kata ada Nabi Muhammad kita nak jadi lagu mana tak tahu. Duk supa masa jahiliah. Lanye, berzina, mabuk, berjudi, bunuh. Duk ngajahi lagu itulah sebab tak ada orang je royak unek-unek. Ngah sebab Nabi siapa kelani. Pak Nabi bawa agama dia pada kota Mekah 13 tahun, Madinah 10 tu Nabi kecek mudah lebih mati dah. Berapa kali orang nak bunuh, berapa kali hadiah. Susahnya Nabi, makan tak makan, minum tak minum. Lari di kota Mekah sampai di Madinah, berjalan kaki. Panah kelik-kelik. Habis jatuh sungguh-sungguh. Nah, tapi walau bagaimana Tuhan duk jaga dia, siapa jaya wa ugamu, mari siapa kenal kita lah ni, dengan sebab dia. Sabit tu kata Ibrahim Adham ni, membacalah sekali-sari sebagai kokum raja Allah yang pilih menjadi pacaca tan sasada Nabi Muhammad. Dia pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Baca apa? Yuk, siapa yuk? Ya kena tanya tua ke ni? Ya yuk? Bagi kau belak, baca apa belak? Sebagai kokum berjauhun Allah yang pilih kita jadi umat Nabi, baca lah sekali. Kali sehari. Lah? Rona yuduk kau tanah tu. Ha, baca. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sekali sehari. Hari ni boleh hening betapa dah. Tak ingat eh? Amo buat siap dah seorang. Cedek siap dah. Ha ni hak gi amo ni.
Ha ni serak ni siapa reti kau ni, nayuk pun boleh, kita apa boleh, demo pun boleh. Ada 4 5 doa. Hak doa selawat Fatihah. Dah, doa apa nama ni? Belum pada wisale innaka hamidum majid, lepas dah wisale Allahumma ini royak belaka dah. Raditu billah. Wi kau masa nayuk ni lagi tu dah. Ha ni hak doa rum baru pula ada puji Nabi Muhammad. Ada pula kita baca le sujud belak. Malam-malam semaya tahajud. Malam tahajud dah dah ke? Adi tinang apa ya? Poesia. Ha, tahajud dah. Nayuk tahajud dah malam dah ke? Belum dah tengok bola. Fatina tak tahu lah. Fatina ada minat bola ke? Cuba ke tangin nak tengok. Ha, poesia dengan Adi tinang ni hanya anu. Alam semalam main lagi. Ha, tu tahajud ke panggil? Ha, tu dah. Ha, boleh-boleh tengok bola dah tahajud. Ha, ni baca dah le sujud. Tiga kali pun jangan tinggal lah. Ya tamu Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Mitok tu hewi kita mati dalam ini. Hak ni kena mitok semua ni lang. Kena mitok semua kak ibu sebab mati tangga ime cabu ime ni tak temu syurga tu selama-lama dah. Ni kena saya ni. Kena saya sungguh-sungguh. Lebih ada apa-apa lagi ni. Dah, kama dia lalu tulah kita pun bacalah sekali sehari sebagai terima kasih kau Tuhan, ha doa kita wi dulu nu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Tak ingat ani. Dewasa dia mau ni ngaji, hak belum kau wi. Ha, surat canati tak siap belaka dah. Canati pun tak ingat bagali. Ha. Ada bawa lah tu ni tahun tu tu tahun tu ni tahun tu song. Tak apalah lain kali bulan-bulan mana nayuk mangat. Ha nayuk macam jepuk kita wari tu pula dah lupa kelik dah ni. Saya juga alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Segala puji bagi Allah yang telah niat, yang telah kurniakan nikmat iman Islam kepadaku. Wa huma min azamin ni'am. Kedua-dua ninglah sebesar-besar nikmat tak ada dah. Nak guna gapo gitu. Walau duit penuh bombing tamnen tinggi sampai rapat di langit, tapi kalau tak ada dua ni narot 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 neraka tempat dia duduk. Tapi duit tak ada, tuai gorak, lagi pula orang miskin lemah duk tupel ayah tak demo ya duk wah getak tempat nak duk tak ada tanah itu. Makan pagi cari pagi, makan petai cari petai sesoknya. Tapi kalau ada dua ni sawan 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 serga serga serga. Ning noyak ketika saya tempat ukur ada imi Islam serga, tak ada imi Islam neraka. Pak kita baca lah sekali-kali gaya wik kita. Pak banyak mana yang tak wik tu. Nah kau tanya mah banyak lagi Cina tak Cina siya tak siya tu. Dia tak wik tu walah mana hamba dia juga. Dia tak betul bukan hamba tu hei makhluk dia. Tapi tu hei tak tergerak wik. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Taala lah yang menjadikan kita setengah pada kita ni manusia yang kafir dengan dia dan beriman dengan dia. Pas dia pilih kita orang okay, beriman dengan dia. Pas kita bacalah sekali sehari. Nah, wa kafa bihima minan nikmah. Padah cukup dah kalau Tuhan tak wei yang lain. Wei dua ning pun padah dah. Ni kita kecek orang okay, panggil perendah diri. Padahal Tuhan wei tamu-tamu. Nga rumah besar lagi, nga mutu lagi, kereta lagi, hubi kayu lagi, beras tai-tai lagi, hon ayu nak bagi tak lama dah ni. Boleh belakang, nga kuah, nga serah, nga bini, nga anak. Lu banyaknya, tuhewi wa in ta'udu nikmatullah la tusuha. Tuhe kata, jika aku, jika kamu hitunkan nikmat yang aku wikamu. La tusuha, tetumu nak bila tak habis. Banyak doa. Tapi kita kecek dalam-dalam doa saat ni wa kafa bihima minan nikmah. Pada doa kalau tu hewi dua ni tak wi lain pun. Sebab apa dua ni boleh tebus surga Allah Taala dah. Tapi ya wi tamu-tamung ya wi tak habis nak guna tak habis nak pakai. Ngakai kelubung, ngakai sarung mari-mari dekah dah. Ha, dah jadi lagu tu dah. Saya saya dia panggil. Banyaknya. Tapi tak apalah walau bagaimanapun, kau tu pun kena baca kau kali sehari. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Ha dalam ni ada doa dan sujud akhir ikut maya tahajud, maya sunat duha, semaya sunat qiyamul lail, semaya kita tak sakut ngata ini kita bawalah 3 5. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta wi Tuhan mati dalam ini. Yang keduanya Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Tuhan, wi rezeki olehmu akan kami ni, akan ku ni. Rezeki gapo? Taubatan nasuha qablal maut. Taubat nasuh, taubat cukup ukur syarat belum pada ku mati.
Lepas yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, Tuhan, wahai Tuhan membalik-balik hati. Nah, sabbil qalbi ala dini, mutetaklah aku di atas agamamu. Boleh duk mengaji somo, boleh duk sembahyang somo, boleh duk zikir somo, boleh duk sedekah somo sekadar kita. Nah, hang boleh duk buat benda baik di atas jalan agamamu, mutunjuklah ke aku. Wa ala taati, dan mutunjuk pula segala patuh taat kepadamu. Nah, boleh buat amal ibadat kepadamu. Ni tiga. Pak kita bangun pak baca tahiyat akhir, pak wis salehlah. Ha, tu nak wayak, ambo ambil dalam kata alim ulama, dalam kita semai sunat, mu jangan tinggal tiga ni membaca dalam sujud. Sebab apa? Sebab sujud ni dikatakan tempat Tuhan tak tolak dah. Segala amalan hak Tuhan padak dengan kita ni, hak fardu di atas kita ni banyak. Nah, hak sunat lagi, hak fardu lagi. Tapi amalan hak yang rapat dengan Tuhan sekali, amalan semayeh. Padahal semayeh tu pula hak paling rapat dengan Allah Ta'ala lagi dalam sujud. Pas sujud rukun panjang. Lesmayeh yang ada rukun pendek, rukun panjang. Pas rukun pendek juti naik nak kablap. Haa, rukun lamat misib samprakan. Ada tiga belah. Hari ni kecik asbuku semayeh sikit ni. Nah, belah lah pandai dah pun kita kena praik wi pandai lagi. Kalau agak rukun pendek, rukun panjang pun tak tahu. Nah, juti naik nak yuk. Haa, rukun san, rukun jauh. Lang. Sama tahu nak royak eh. Tengok Jibril yang Nabi ngaji dengan dia, tanya dulu. Buat jadi tahqiq molek. Oh, sebab pun ngaji dengan Nabi, mu tahu tak gani ke apa? Wallahu ya'lamu wa rasuluh. Tuhan dengan Rasul lah tahunya. Ha, dia tanya nak wicekik orang okay, panggil. Ha, pala gana bepa? Ruku pendek, ruku panjang ni. Ya, ada ruku 13 ke? Bila kita semaya pak jemaah nak belak, ya ada lah rukun pendek, rukun panjang tu. Masalah orang mafik tu, mafik masbuk tu. Dia rukun, dia orang muafik, ya maaf tiga rukun panjang-panjang. Waktu tu baik rukun iktidar dengan rukun, dengar rukun, dengar rukun. Loh. Aku boleh buka lagi lah nak yuk. Jangan katuk nak yuk. Ada semaya hari ya ni. Ha. Iktidar dengan, duk antara dua sujud. Ha, honing ni orang panggil rukun pendek. Dia tak kira honing. Sampai tu kalau kita semaya tepat Rabbana lakal ham, kita pergi panjang lebih pada Fatihah. Dengan kita kosak sengaja batas maya, sebab dia rukun pendek. Kalau rasa kita tak sengaja duk galik, koya, lepas Rabbana lakal ham tu kok panjang lebih pada Fatihah duk diri. Hak tu kena sujud sawi belum nak wisalah. Sebab dia bila cedera dah. Tepat Rabbi pilih tu sekadar tahiyat akhir. Hak rukun lah. Sudah baca wakfu'an ni dia galiknya mikir. Tuan lupa. Belum pada Nabi Saleh kena sujud sawi dulu. Lepas kalau sekelain nak panjang lebih pada tahiyat akhir. Dalam duduk tak suat ada duduk antara sujud. Hak tu pakai batas lalu dah. Habis kena beritahu juga tu. Haa dek. Habis ada antara nak wayak kata. Hak belah di bawah ni ni. Ada dua lagi dek. Doa nak amal hari lagi. Kita ni banyak umur belakang dah, kita kena bekal lagu lima dah. Ada jalan dah. Nah, nak banyak sungguh amal di akhirat. Ya klik akhirat ni dua perkara yang macam dia. Sesah tak ada banyak amal ibadat, sesah pula tak ada taubat dengan Allah. Ya dua tu ya belak. Tak ada kata sesah weh, tak ada bini dua. Tak ada. Sesah weh, tak ada pakai kereta kiciru. Tak ada pakai BMW. Tak ada weh jadi Ron Ayuk. Tak ada sesak dah buku tu. Sesak weh tak ada wong buat rumah besar. Sesak weh tak ada makan wong dia yang musakin. Adalah peral beh tanah lek naik. Tak ada, tak ada. Kalau sesaknya, tak ada banyak amal ibadat. Dan sesak tak ada taubat dengan Allah. Dua ni je tempat ulama dia royak. Kita pun nampak sungguh. Orang kafir, orang kafir yang sesak so ya. Gapo? Sesak tak ada berimik dengan Allah. Satu ya. Sebab orang tak ada imej, ni aku selalu dah. Kita ada imej seledak, cuma pahala tak ada banyak. Dosa banyak. Ha, dosa banyak ni, kena bakar dengan api dah. Kullalah minna bata min sutin panaru awlagi. Tiap daging yang tumbuh duit hari. Duit tak boleh. Duit pakai rebo, duit menipu. Nah, duit nego barang-barang yang tak izin oleh sarong. Okay. Ada makan minum-minum air yang mabuk, ketum, gapo, makan jabar. Ya Allah belakang tu. Mahlawi kalau dia tepuh dalam ni, maksud dia kena kecek benda ni.
atas dasar kita kena amru bil ma'ruf, maksud dia kata apa nama ni, mar'a minkum munkaran fayughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Hey, kalau kita tengok benda tak molek, misalnya dia ada aku apa mangusto nak jual ala ai sia-sia dah atau jual daun, pas kita tak ikut dia tak leh tu, dia kena tegur sutai dengan hati. Kalau tak tegur dengan hati, kena tanggungjawab dengan Allah Taala di akhirat esok. Napa orang tak semayan di rumah tu, tak semayan 45 hotel rumah tu. Hak tino bini-bini tak je duduk rak nak tekak kau duduk luar, rambut pun duduk luar, betih pun duduk luar. Kita nak tegur, nak giteng atas tangi bukan dia sah. Hak kita tak apa tangi. Nak gi nasihat dengan mulut nak membedah klik nak kata kita pun jadi bahaya akhir datai pula. Sudah ada arah, kena tegur oleh hati. Aku tak reda orang ni tak semayan. Aku tak reda orang nak jual benda tak boleh. Aku tak reda benda ada waktu jawab benda ni. Suk situ. Sedoa-doa kena tegur dalam hati. Walau bini kita sekalipun. Nah, tekan nak suruh dah buku tukin tu, 4-5 orang tengok tu. Kadah dia, kaksong. Nak pakai ngilu lagi tukin tu. Dah? Oh, dah? Bola weh, hat tukin. Tengok tu, 2-3 orang tu naik. Beli wik dia, tak naik hari lahir kaya komik tu. Tak situ boleh 3-4 ku. Kau naik tilim, lupa. Apa leh? Bagi lupa nak minggu balik. Lupa nak minggu, naik beli 10 jadi lupa je. Apa nak beli 100 tu? Kena lupa naik, malah beli. Hatu nak royak, nak royak. Boleh bubuh dah, boleh bubuh dah. Haa. Nah, lega apa akan lega belakang dah, so lagi tukin dah. Sebab orang tino pencalon neraka ni ada pak. Yang pertama, orang tino mulut huduh ngatuk lelaki. Ada ke asal ni? Lana deh, ha boleh dah luk kuam rew. Ha, luk kuam rew. Tengok nak apa pak, orang panggil pak moh kalau ada ruang tu ambil. Ya wak, luk kuam rew. Nak kuyen ju kena. Ha, getak-getak lekong atau patah. Ya wak apa? Kun antarai, luk kuam rew. Ni patulah leh mulut kuat-kuat ni tak leh wa tinarut pencalon dia ko kena lut kuam rew. Oh ni bangun tidur pa 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 makan nasi pa 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 Allah tak ada fiah tu. Ha kelik pa 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 Allah tu laki makan nasi tu pa capung tu laki ko ni ya sedak dia sudah pun chatri dia kata. Halo, nak buat lampan buku tupah. Tu lelaki pun pun jauh budak pakai tua tupah nak beradu. Gue nak bin dua kok mana betulmu. Oh, dah beradu nasi tupah. Tapi lagi berok, lekat di jambel pula dah. Tapi ni kata serapa murid. Akik yang kuning, gapo ki? Alah tu mau berak belaku, tu berak. Kena beki, tak labai pun. Haa, oh, dekat. Adik ngepek nak murid, dia bukan ngepek tu nasihat. Oh, supaya anak bosu ya dah. Nak jamuh nak lepas pak akik yang kuning. Aduh, nak jamuh dia jam edok tak ada nah. Ha tu nak royak. Nombor 2, orang tino tak mau tudun aurat. Hati ingat sudah. Pas kita Imam Syafi'i ni kak dia baik muka. Dah, pas tu tapak kaki. Ada dua tangi. Ha ni. Pas pakai rapat sini, ada apa baju kurung ada apa dah? Boleh mayar dah. Will go sikit dah. Insya-Allah kamu boleh akan masuk syurga Allah Taala. Tu ya, kalau terik tak yamin, terik ketak sikap butuh pakai baju tak cukup elok. Oh sungguh ketino ya kena 4 elok setengah lah 5 elok. Payah ki wak 3 elok setengah. Ho tu ketak lening terik lening napa ho tu bu terik ho ni. Kadang-kadang gemu tu 4 jalur perut tu baik. Ho nak pakai cek rate kawe cek tujing. Bukan demo ni demo lain ni. Demo ni tak apa dah nayo. Ha tu nak royak katanya lama 2 kena jaga molek lah aurat. Sebab orang tino orang panggil solihah ya ada nekago tanam molek ya tamo orang tino solihah semaya 5 waktu cukup, lebih-lebih lagi dia semaya awal waktu bunyi orang bepap selalu dah ni dah asal dah cari nak serati lagi dah ri 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 ha pukul 5 tengah dah abah ya taulah imamu asal banyak Allah aku nak cari nak serati tak temung klik 3 ekor ke cahaya kuning ri 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 ada jalan. Nak jalan sambil nak dengar orang mengajar sangat tu. Pak masuk waktu kita semaya. Kan ada kita tak nak tutup jemaah. Oh, tok laki pergi jemaah boleh kita. Tok laki pergi semaya boleh kita. Tok laki pergi hantar mayat kubur boleh kita. Kita ni token ni mau sungguh. Tapi syarat jangan diraka. Ikut tok laki buat gapo boleh lalu dah. Pak tak utung ke mana.
jadi bini dia juruh molek solehah. So deh, yang kedua puasa di bulan Ramadan cukup. Kalau nak ada tinggal bau ni godoh bangak-bangak lah. Nak jadi orang tino solehah. Pahala nombor 3, dia saat ni kena tudun aurat. Pak tak payah dah pakai bi lega sikit. Dah, lepas tu pakai baju bandung molek kacang sining, muka jangan ditok bawah, tok letah. Depa kita pakai kano juga. Pakai kano semaya wipah bawah ni. Tak sah tu. Kena di atas dagu. Ha, siapa dak pakai kano di bawah dagu tak sah semaya. Pakai dakwah pun di bawah dagu pun ya kira aurat gah ni ni. Tekok ni, tatuk di atas dagu ni. Eh, ada lagi dak semaya bet tu tu. Ha, dah kena widu di atas dagu ke panggil. Muka dakwah besar-besar tergi katuk buat respect sikit. Ni kelewi lega nah. Nak ke? Takut tengok tak nampak subeh kita baru beli. Gor wokok dan skok dan skok. Ha, tu ke panggil dah. Kalau salah pakai pak kok berat nampak belok tangi. Pagi-pagi sasa boleh si khabar tu. Loh, saya boleh aja. Apa nak tengok mah tangi baru beli 3 kok berat. Tu yang lah belakolah tu. Ya tegen tua kedai cik mah tak mah tegeno ni kak mah dia tak biasa tak pakai ulek kata pagi sekele. Rasa boleh lah tu. Aduh. Pada tu ada tengok ha beli bila. Ah, dia tu gaki kemarin 3 kok ni. Baru beradu tak boleh. Ha ni tak ada belaka lah pakai mah tu makan molek ni nak nak muzahir tu hewi kita. Jangan ingat ada codem mah gitu. Dah. Lepas tu yang ketiga khidmat taat pasal laginya orang panggil harmat. Hak ni tiga ni dah. Khidmat hijau lagi rumah tangga. Menyapu gapo kalau nyapu tengah malam nyakit papa. Ingatlah, jadi rajin sangat. Sare-sare labo jangan duk kita tahu lama sangat. Ni kali we sare labo 4 kilo setengah lah. Orang tino ni papa dah ni. Papa ni gapo payah rezeki. Kalau kaya apa habis. Kalau tamneng biasa dia botol tarpai atuh ni. Hanya lagu tu kau turun toilet orang panggil. Sebab kerja papa orang panggil. Ha, kalau hidup macam nak kepek tu. Kepek belagu ngapo tak tahu lama ngam angkat jangan. Duk nyapu-nyapu sari labu banyak sangat. Pas barang dah lesing, jangan wede siapa minggu. Ni pecung-pecung-pecung tak abek tak apa. Tak ada tapo abek pun. Balik-balik ada nak hulak lek dalam pinggir hok makan cukup minggu tu. Tu sako papo juga tu. Dan lagi kain baju gapo jangan debus sangat banyak tak basuh. Pecung-pecung habis dua mari baru basuh. Tu nyakit papo juga tu. Walau hujan pun kita basuh lah. Mau sidah-sidah yang kita taruh lama sangat. Dah, lepas tu tidur pulak. Kadang orang sore habuk dalam rumah punya tidur telanjang. Oh, ni tu telanjang. Ikewe tu telepek pulak. Oh, ikewe. Oh, ikewe tak nak mikor benar tak ni duduk dalam rumah. Kau jatuh, duduk telepek. Pinyak, pinyak, pinyak kibah. Kita kipah angin. Kau tu dia panggil penyakit apa tu. Tudung kau kat limu dua-dua. Oh, kalau dia tidur ikan sepat. Oh, ikan sepat dia telepek situ. Buyah-buyah kibah. Apa dia kita dari rumah? Sungguh. Tapi nyakit papa. Tak lah. Seluar-seluar panok dah bodoh. Itu dia kakak dia panggil nyakit papa belakang tu. Dah. Lepas lagi, apa nama lagi? Nyakit papa. Gi kedah pagi hari. Tua kedah tak ada buku lagi tergidah. Pak kelik habis orang. Ada ke tukang ni ni? Hau, aku ni ada dah ke? Panggil dah, enak. Aku lapar tak orang angak ke weh. Tua tak kedah, tak buku. Buku ni. Orang dia maya israk. Kita gidah. Lepas tu benung tak leho nung. Habis pak gelah, habis pak geli. Apa? Haa, kau sama. Buat amal lagu tu semua, duit banyak pun habis tu. Kalau nak ya buat lagu tu semua, nak jatuh tamnaik dia. Kita turun, kau turun. Dia panggil nyakit papa yang lagu tu. Bukan tak lagi, jangan lama kau doa. Ha, jangan lama tu nyakit papa tu. Gih, kau dah kepuluh sangat klik, jangan dia leho. Ni orang lepas subuh tu selalu dah. Waduh-waduh kat leho nung klik. Amal lagu tu. Ha tu dia panggil nyakit papa. Kalau rezeki banyak dah nak habis. Kalau kaya dah nak sesak. Kata menina ada dah akan nak jatuh. Lagu tu nyakit papa juga habis, kau habis, habis. Ha tu kena minta jauh dengan Allah Taala punya yang dalam tu mau tu. Tu dia panggil ha nyakit papa juga. Ha baik. Ha kama dia lepas pada tu kita baca sanding dah. Nak royak kata ha tak habis lagi. Patu kena khidmat pakak kerja, pas kena hormat ngatuk laki. Hormat ni sudah ada arah kita panggil nama abel lah. Beseng, wilmoh lembut sikit. Bemak, ni mak tengok anak lah. Aloh, ada alih lah. Betul lah lu dah. Ada alih dah. Misalnya kan lutut laki tu nama Allah. Loh, aloh, hey. Anak tu. Ha, ada apa dah. Panggil loh lagi, jekoh lagi. Betul, tak ada solihah dah tu. Bela, tengok anak tu. Amba nak pergi, beli budus dah, kau beli becing, kau beli garis kedah. Anak duk tidur, bela dah. Orang tu pun, ho. Tidak kerap, buat apa.
Seha pun. Dah. Ini Allah. Tengok anak dah. Allah. Allah duk bawah. Palah tak palah sikit. Gena dengar sangat. Aku lama mutuli dah. Kau tu dah. Dia kena panggil abel. Ada lagi tak panggil abel ni? Ada panggil awal. Tu berat pun gapo dah tu. Lebih pada pikul pasir lagi nak tubik abel. Dia panggil mak-mak tak. Pergi salih bemak. Pakalah kau jatuh terik. Hei tak usah nak panggil bemak. Panggil mak berkala. Tutup lagi tak nak puk dah tu. Habis ni nak juru. Kita ni murid pulak dah. Ada panggil mak-mak apa dengar kena pagi ni kak. Bemak. Eh dek pagi tadi. Sesuai dah jadilah weh. Tetap lelaki tak nak pop lah kau dayo tu. Kau ni pun nak juruh punya baru. Oh, nak jadi solehah. Dah. Khidmat, ta'ak, dah lagi pula. Dah. Apa nama ni? Hormat. Hati kau tu. Ya bila so, ya tu tu. Lepas tu yang keempatnya, di antara orang ni pula kena. Dah. Kena hati dia sana orang panggil sifat halim. Lemah lembut. Perangai dia tu. Lemah lembut ngatuk tua, lemah lembut ngatuk lelaki, lemah lembut kecek dengan saing. Ada pun ngatuk lelaki saing kita, wui kasar tu, jalan gum 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 gum. Kecek pun bobo jadi kasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatu ngat saing tu lelaki kena bet tu. Ngatuk lelaki lemah lembut kecek. Be nasi tu. Nama kes sejuk be tu tak ada. Ni be nasi tu. Oh, aku takkan nombok aku ni. Tangis sejuk aku bobo dah. Hatu cek kasar ke panggil. Lemah lembut lembut. Lemah lembut perangai. Nah, lepas tu yang keanehnya syadidul hayat sangat termalu. Malulah nak orang jatuh soh nikah. Malulah nak tinggal-tinggal undai-undai tu hai. Salah nak tubik kedah tu go, tak boleh tukung waso mikir, waso tak pah nak pergi. Tak leh nak pergi tak boleh. Ha tu malulah aku takut orang tengok. Takut tu hai murid. Nah, malulah nak kecek derah kita orang tino. Ni pak uti rumah dengar. Oh, kecek tu yang nak haik molek. Orang cek ya Allah tu yang nak ngabidah tu kecek tu. Atau tu nak. Atau tu jadi malu. Pak lima negara ni. Orang panggil sifat solihah. Orang panggil. Haa dah. Apa tu? Alik kita tu hak kita kena puji. Hak kita peratak caiti sukna ciwit pun caiti sukna ciwit. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi ni hak lebih sekali dia pun caiti sukna ciwit. Kata ulama pada malam merah. Haa deh. Lepas tu doa yang tiga ni kita bekalan nak jadi akhirat lagi. Jangan tinggal baca 100 kali sehari. Kau ingat dah alhamdulillah. 1 kali sehari pergi wasabah. Malah-malah kita terbaik lah. Kau ni kita nak makan lepas pada mati. Wibanyuk lah kita buat. Mana? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. 100 kali sehari buat amal semua Nabi royak ke Sayyidina Ali. 3 perkara Tuhan nak beri. Yatamu orang ni hati tak serabut dunia dan akhirat. Wilah duit tak ada, wilah tok laki jenis wasa tak maya jenis tok laki lobe lole. Kita tak serabut anak gapo pun sebab benda ni dok jaga kita dah. Ni sebagai ubat dah. Yang keduanya pula masuk dalam kubur jadi sahai temui kita. Pen-pen kap rawe lah rau sia ciwit pai naik kelung kubur. Bila kita masuk dalam kubur dia pergi cari kita selalu dah belak. Nah, mana Nayuk, mana Baboli, mana Belak, mana Faruk, mana Kak Dah dia, mana Kak Sah dia, mana Bepa dia. Dia nak hidup dengan kita jadi pen-pen, jadi sayang kita. Kalau suku, ni suku. Ning juga panggil. Pahyak tiganya, waftaflahu abwa baljannah. Tu hai buka pintu serga hari-hari kita boleh tengok. Kita duduk dalam kubur besik. Tapi boleh tengok hari-hari serga. Dengan sebab kita baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. 100 kali sehari. Ambo berasa tak apa tengah je kali. Dia lacang boleh tak apa. Kita derah sikit pun muka cang dah. Dia tak cang yang lacang. Namun jatuh pagi. Hak lep bawah so lagi wi pagi ni tu. Kepada rakyat-rakyat Nayuk baik kita semualah. Awi boleh kita tahu dia buat penutup pun supa lah. Hak bawa sekali berat pada timbang ni. Ni pula kita kena naik kelo tu hai dia karak sok lah. Siapa tak percaya dengan kelo tu hai ni? Apa? Nah, kelo Allah Ta'ala kena timbang amalan kita. Ada kata timbang tuwe tu. Ada kata timbang surat amalan tu. Ada kata yo tim yo wak suku. Palo kita ngaji yo tok. Witamung sabukik. Palo ngupak ning, palo ngacung. Gitok sama-sama timbang napok pa batu tu gitok tak kelur. Tapi hok ning-ning berat pada timbang ni. Pas Nabi pun sebut tu hai pun sebut. Siapa lagi berat pada timbang ni? Fahuwa fi 'isatir radiyah.
hidup dengan Tuhan redha dengan Tuhan wi. Senilah kepada dia, yakni serego. Sebalik siapa pergi berat kejahatan, dia ingin kebajikan, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembali dia neraka hawiyah. Ah dia, pakam dia ni satu pesan Nabi kepada kita, dia kata kalimata kopi patah. Dua kelimah ni ringinyo sebut pada lidah. Nah, tapi ringin yang sebut pada lidah wasaqilata fil mizan, dua kelimah ni berat pada timengi. Ha. Yang tiganya wahabibata ila rahman, dua kelimah ni berat pada timengi, dua kelimah ni hak Tuhan kasih, hak Tuhan sayang. Kelimah mana? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Tu. Banyak mana hak ni tak ada royak, dalam hadis tak ada royak. Tapi dalam hari kita hari-hari ni we ada ratik. Kalau saya lupa kita tepek pak semaya, kalau retin tak dari rumah bermolek. Tiba boleh kerap tak we nampak dengan mata-mata sikit. Hak ni amal le hak hari kita. Hak ni baca le sujud. Pandi duk nak belaka tu deh. Ha nak belaka minta we cara nanti kita apa bagi. Padah hak tu pengurusi tu dah. Ha tu dia, ha tu baik. Nyalah hak super belaka. Apa tadi nanti dah ambil tu ada 4 5 doa. Hak utuk hari ni pas mulanya mari terentak den ayuk panggil pula tarpe kak kita wari doa hak terlupa hak ni pula. Ha dah habis. Pas hari ni sama tarah nak sudah lagi boleh 10 minit lagi ni. Beradu ke apa ayuk ni? 12. Ha takut dia cemuh banyak ayuk ni. Ndak. Ha ni nak kecek habuku semaya sikit. Dah, karena saat ni ramalah tak tahu rupa penyek rupa pandai lagi. Semaya ni ya ada dua, ada semaya pada lurah, ada semaya pada sarak. As-salah fil lurati ad-du'a. Semaya pada lorak ni mana doa. Tiap-tiap doa tu dia panggil semaya pada lorak. Sabitlah semaya yang banyak sangat doa. Lepas tu ambo nak tanya ambil pada bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin sapakat waladhalim tu mana tempat mula doa. Kita royak pun boleh tapi nak ambil wirti atik. Mana mula-mula nayut abek. Nak mula mana taruh ya abek. Supaya kita tak bangun setor dengan calon, mana tempat dia bagi. Antara tambun bangun setor dengan tambun calon, mana tempat kek dia. Nayut abek kena tahu. Ni rayak nayut mana, ni rayak mo. Haa, ya ada tempat kek dia digetok tu deh. Ha, hari ni ada taruh tu pula kat Allah Daru tu katalah kena akal mana di bangku tanu deh. Ya lagi tu. Ni ambil pada alhamdulillah sampai walad ni mana doa? Mula iman tu. Ana lah. Tan palat. Tan palat tabun bangku satu ju tinai nah. Ya besok ngam ambonya tanya lima lagi dah. Ambil kau ana mana ya jong semata dah. Kau ni kita nak wui kau buat tag dia lah pula. Ha, aku mana pengerusi? Fatino. Mulai daripada ihdinas siratal mustaqim. Ha situ doa tu. Tuhan mu tunjuklah kat ku jalan yang betul. Lagu mano jalan yang betul? Tak ada lekok ke? Ada getak dak jalan yang betul siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau telah beri nikmat di atas mereka itu. Siapa dia? Minan nabiyyin siddiqin syuhadat wasalihin. Pak gulung ni. Pak golongan ni aku minta Tuhan mu tunjuk jalan wi betul, jalan hak mu redha sebagaimana jalan yang mu tunjuk pak golongan ni dah. Nabi, para-para nabi, as-siddiqin orang yang sangat benar luar dari zahir dan lagi pula para-para anbiya, para siddiqin, syuhada, orang mati syahid, patut orang salihin. Pak golongan ni. Ha tu kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lain pada jalan yang akan marah. Yang ditunjuklah jalan Tuhan marah. Mana? Jalan Yahudi duduk jalan. Waladhalin, jalan yang sesak sebagaimana Nasara. Pendek kata, ulama kata, semua jalan yang sesak, jalan yang Tuhan marah, semua duduk tunjuk ke orang kafir pun jangan tunjuklah kat tu. Tu amin. Amin ni masuklah sunnah haidah ke, la sunnah abang-abang ke, rukum. Nah, yuk. Yuk tak duduk, dah sini mula, buka pitipai. Haa? Nampak tak? Mula tak duduk dah pergi amur lah. Orang lain tak tahu lah tu. Gini apa? Amin tu. Ha, malah pejabat pelik lah. Ha. Amin masuk le sunat, hai? Oh. Ada apa? Tak baca ya pun tak ada apa. Sabit tu kalau siapa dia pergi baca, misalnya kita kata, nah, nak buat sikit lagi. Siapa pergi baca apa? Nah, waladhalin.
Ling tak ada betul molek rokok dah. Hal ni pakai tak sah dah. Sebab nung yang nak wih habis dalam berdiri. Waladhalin. Amin. Apalah habis malah kok. Tapi kalau gaduh kok. Waladhalin. Ha tu orang panggil tak sah. Bagi orang yang semaya gaduh. Supaya alik yang naik. Yang naik tu kan. Sami Allah apa nama. Bakit pada sujud. Allah. Tak ada betul molek tu. Tara tu bismillah dah belak. Dos kata tu bismillah dah. Gaduh tu. Gapo kerja tak tek oh yang kena kopi bebang pun. Dok kat tu ya lodoh bismillah dah. Ha tu tak sah. Wi jadi betul molek baru bismillahirrahmanirrahim. Pak bismillah tu jangan baca tak ada tasdik. Nama bismillahirrahmanirrahim. Ha tu petang tu. Ya ada tiga tasdik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirra panirra tiga. Pak kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ha tu buku tengok. Ni duduk semaya jadi tak sah tak sah ni. Pan ayat uak ni nak sama-sama ke apa bangus tu. Dia luar pada bangus tu. Mari tak ada puan ayat tak ada nombor apa. Kau ramai lagi. Nak bikin hal ni. Hak kita duduk semaya selama kini. Nampak dah belak. Hak makna kita tak kerti gapa bismillah gapa alhamdulillah. Tambah-tambah lagi tempat nak banyak lagi. Tempat nak jadi punah semaya. Di mana? Di kita tak tamak apa nak. Di itidah. Banyak kaya orang tino kat dia lagu ni. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd Allahu akbar. Ha tu kak ayah sore buat baik tu. Jangan buatlah kak ayah tak sah. Kak kolati dia tu, kolati nilah, kolati lain tak tahulah. Dia kena wi ada tomak ni noh. Tomak ni noh gapo? Beradu sebentar antara dua gerak. Gerak daripada rokok kita nak haid mari tidak, nak turun sujud. Hasil tu dia panggil beradu sekadar tomak ni noh antara dua gerak. Gerak mari pada rokok, gerak mari nak turun sujud. Nah, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tak apa nak turun kok. Tapi kalau lebih pada tu lagi masuklah sunat. Kalau panjang sama panjang dengan Fatihah, kalau sekali lain batal. Kalau rasa tak segelai, kena sujud sawi. Sebab ia rukun pendek. Haa, tu banyak orang tina semaya baik tu. Hak jatuh, rasa berayun tangi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tengok dia. Belak. Payah kau pergi. Mana tempat dia beradunya? Satu baso. Hak baso lagi nak ayuk, baik ni. Sami Allahu liman hamidah. Hegat jubah. Tu imi Allah, ya Allah. Mana tu kau mana dia beradunya? Hak baso tu, sampai baso ni. Sami Allahu liman hamidah. Kut ni hegat. Hei, kan pergi ke mana kok? Haa, ni asah jatuh pula dah orang panggil. Haa, tu dia dah. Pak kita naik mari. Sami anil yumalek, sami Allahu liman hamidah. Tu sekali mak kita haid betul, midah. Bukan tu duduk sini baca dah, sami Allahu liman hamidah. Haa, lucu pahala betul. Pas tangi pula, kita orang jatino, gapik sikit. Goning ni bertelai dengan cupi telinga Pak Bos Ubay ni. Hak atas ni bertelai dengan hujung ni. Jangan cara tabik tu hei. Hak jatuh buka sikit. Nah, sami Allahu liman hamidah. Buka pun jangan banyak lah. Gon ni 4 bulan dah ni tak ada cukup ni. Ha, dia mau duduk dengan kita kena kira atik nama dia mau gitu. Gon ni jangan belak masa huduh ni. Kena dia mau tahu supaya jebak kambing dah. Ya Allah. Mandi-mandi pun duduk pihak hujan buah basah ni. Gak pas buka luar pula dah gak. Loh, depannya ni tak kelik tak ada cukup. Ah tu nak kata geno dekat. Ah tu nak panggil sini Pak Bunuh belajar ni molek. Tangan ni betul lah dengan hak ni. Ni orang panggil sunnah haiah ni. Cara tabik tu he. Tengok demo girak perinja gi demo lelaki molek jalan. Bau gi. Tak itu tu. Belajar boleh hak temu tu. Sebab game kron atibadi pada nama tak tahu belalah tu. Tapi demo besar kita nak bagi. Jalan tu beranjur dah perah. Perah Allah hatu molek. Wipak surat pak tu. Allah lah. Tapi ya semuanya. Ya Allah iman hamidang membanakal hamu. Jauh pula kalau kita kira mari jauh. Jauh-jauh dengan anak kena. Kau ni peracauan Allah sabar. Dia tengok kita semua. Malaikat gapa lagi semuanya penuh nak. Tak kita buat mudah-mudah. Tak kebaikan. Allah akbar. Lalu dah. Ni Allahu akbar. Tangi wi turun lek kiri bawah sikit pada dada. Atas sikit pada pusat wi berat lek kiri. Hak ni mari pas lalu dah. Ha tu muzahat saya pergi kalau dia mudok bunyi kata aku duk ngaji bahasa ni sami Allahu liman hamidah tak ben ni. Hak tu muzahat lain. Ha melawi kena mulah tu dia mengaji chain kita ngaji tak chain.
Ha, sami Allahu liman hamidah. Nah, apa nama ni? Allah. Ini betul kan ni? Buka lepas tu kita rokok sikit. Ada ke takbih dak tu pun Allah tengok tu. Bukan tak alif halal halal dah tapi orang panggil nak usupa dengan hak Nabi buat. Nah, Allahu akbar. Sukebat tangan ni pas turun hak ni pas. Pergi gelengeng wi berat lagi sikit. Pas mata ni tengok pas sujud kamu. Nak tengok. Malaikat kita tengok mata peralih pada tempat sujud, masa kita kata illallah. Nampak tak? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya tu baik tiga situ nayuk. Ya dah belak. Gapo tiga tu? Tiga teri sam. Tiga lagu ni nayuk. Ya tamu tangih masa kita kata illallah. Ni kadang-kadang demo atahiyatu akak dah akak apa-apanya. Bukan tempat you suruh akak situ. Dekat asyhadu alla ilaha illallah. Isyarat telunjuk Tuhan ni satu. Mulut pun ngaku Tuhan satu, asyhadu alla ilaha illallah. Pasal lagi kata tiga. Perut kita ni pula leka-leka dak ni. Tengok baju tu ya leda bunga molek tu. Ha, lepas tu leka le perut, Allah jualah Tuhan. Tiga. Hak ni kalau boleh petang pagi ni hak ni pandai dah. Selama kening kita dak mari masa mari tu gani dak. Ingat illallah tu isyarat Tuhan satu. Dah, lepas tu dalam perut kita Allah jualah Tuhan. Dan lidah kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Tiga tu bit situ tu. Oh, tu gak pala kerak-kerak sungguhlah malaikat tanda. Dah ke? Ada apa kalau kita tengok demo duk musing? Amusi tu mazaim Malik. Imam Syafi'in kalau kita duk musing lagu tu juga, qasa main batas maye. Kalau tak qasa main makruh. Habis dah sedap ngaji banyaklah kita ngaji Syafi'in badai dah. Ni napa demo musing-musing atik apa nama tak tahu. Kalau ni tak tahu, ya tahamak syaitan belah lah. Ma'azubillah lah. Haa, tu dia antara ni. Lepas tu semaya dah tu so lagi belak. Jadi tukar kaki lah. Jaka tu boleh jeka. Kalau kita terduk pak tina pun supa lah. Allahu akbar ni kak. Tiga kali tu. Kita denyuk kau nisa. Kita pergi kau nisa. Lari kaki nisa. Tiga kali turut-turut batal. Ni banyak lah. Duk semaya. Masa gong je. Tidak perlu habis tu. Ya lenguh salah panjang sikit. Allah dia bukannya apa-apa. Makwi kejak sungguh. Ni dia denyuk-denyuk. Buka-buka tempat dia suruh denyuk. Kalau kita denyuk kau nisa. Denyuk kau nisa. Tukar kaki so lagi. Jadi tiga kali turuk-turuk. Batas maya lalu dah. Ya batas maya buka pohonnya lu. Wow, kau tu. Haa, ni nak ngaji sangat. Kita maya lama kening dah. Tapi lagu tu mulah duk jadi tu. Duk jadi dengan batas maya tu. Kalau kita kuasa pula kita atau kita roh kita apa nama ni. Kita duk betul. Duk betul lah. Ni semaya rokok. Begitu nampak. Rokok tu boleh sekat kodannya tengok tempat sujud tu. Dia panggil. Haa dah. Apa rokok tu pula. Kita kalau kuasa. Pergi molek di lutut tu. Jaka di lutut. Haa bersama dah belakang. Bersama kaping. Kaping latar. Kalau tak apa-apa berasa. Apa nama? Sekali tu. Hak tu molek sekali. Panjang hidup gaduh. Subhanallah rabbiyal azim. Wa bihamdih. Tiga kali. Padahal kita baca tiga kali tu. Sunnah hai'ah tu. Pak ingat leput. Ingat apa pula. Gapo pula situ? Ya nak-nak tawaduk. We kita berendah diri. Ahino diri. Tazalu. Kak adik aku duduk lagu ni ni. Ya Allah. Kalau dengan orang lain duduk ni. Wasa hino tak pakar ni. Tengok orang lagi. Karawak orang besar-besar. Ya duduk dengan kak adik lagu ni. Ya wasa ya hino. Sahabat ya besar ni. Ya berendah tu. Ada-ada jalan dengan lutut. Alalah. Itu tu nak jadi tu. Ya nak peracau Allah. So ya boleh buat. Pah. Kita sujud pula. Pak hatta anggota tujuh. Nak we ingat tawaduk. Semelia dahiku ni tak ada dah. Lama satu sekali dalam bak anggota pala dahi. Tapi dengan Allah Ta'ala, jom lagi tak tempat dia jok selipah. Jom lagi tempat dia tak berkaki dengan dahi ni. Ingat aku nak tawaduk. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih. Hak tu masuk dalam sunnah haidah pula. Haa tu royak sikit-sikit dah. Hak dia mengerti dah tapi kita mari. Dah itu sekali, preaching sekali lagi dah. Royak saja ya tak itu juga. Haa terbaik. Lepas tu rukun semaya ni. Dia adanya 13. Dalam 13 ni rukun hak kauli ni ada berapa? Lah. Belak nak buat kale dah. Ha. Berapa? Rukun 13 ya ada hak rukun kauli ada 5. Ni kita ngaji tak ada kitab lah kalau ya tu kalau kita ada maka ia ada pun bermula rukun semaya ialah 13 dah khabar mu tak ada. Hak ni tak ada dah. Pakai kata rukun 13 hak jenis wasa tubik pada mulut hak wajib mu kena baca betul wi kena. Jangan berubah mano. Ada 5. Mana kata 5? Ya tamu takbir.
takbiratul ihram ni masuklah rukun tauli. Beringat molek takbir. Takbir kalau tak ada, kalau tak ada tasdik. Allahu akbar. Ha tu tak sah sebab tak ada tasdik. Dengan molek kat ibu dah. Allahu akbar. Kalau Allah, ha tu tak ada tasdik sebab klik nebah klik tanah kalepo. Klik hamak kambing tu baiklah ikut pelai pagar. Allah letih we hari ni ha. Allah tu tak sah tu. Allah tu letih tu. Teh tarak. No. Allahu akbar. So, bahaya kedua jangan panjang alih. Lagu mana panjang alih? Allahu akbar. Kalau siapa duk takbir lagu tu kena bikilah. Tak sah. Rupa tanya adakah Tuhan Maha Besar? Dua. Yang tiganya pula kita pergi panjang bo. Lagu mana panjang bo? Allahu akbar. Hak tu tak sah juga tu. Sebab gi panjang bo. Jadi tubik orang panggil bergene-gene. Jamuk pada kibrin akbar berapa gene? Kena bikin juga tu. Dan lagi pulaknya jangan kita panok doa. Allahu akbar. Hak tu panok doa. Tak sah juga lagu tu. Atau gi panjang hu. Tubik mata bein orang panggil Allahu akbar. Hak tu pun tak sah juga. Hak tu dok royak karo-karo hak tak sah dalam takbir. Mana lagi? Gitu be wow. Allahu wa akbar. Gitu be wow. Allahu wa akbar. Hak tu pun tak sah juga. Ha tu orang panggil dalam takbir. Pas kita takbir tu pula nak bui dengar di telinga kita. Nama gak Allah. Akbar tak bunyi tu tak sah juga. Itu rukun yatamu hak jenis kauli orang panggil takbiratul ihram. Yang keduanya Fatihah. Fatihah pun kata eh juga. Dan Fatihah semua nama dia surah Fatihah nama 20. 20 nama semua. Suratul Sifat, Suratul Hamdi, dah surah Suratul Kazum, surah Umul Quran, dah surah Tu Syifa, siapa 20 nama surah. Fatihah dah. Fatihah ni bismillah tu wajib. Ya bila satu ayat daripada Fatihah. Siapa baca Fatihah bismillah tak betul maka tak sah. Supaya kita pergi sembahyang atau imi tak baca bismillah. Tak sah kita turun. Ingat molek. Kalau tak imi tak usolli tak apa, tak imi tak baca sayidina tak apa. Tak imin tak baca bismillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu dah. Ini orang panggil tak sah kan tak baca bismillah. Kalau hidup dia apa? Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia hidup dia yang baca tadi kan dia perak kita. Itu dia panggil rukun hak kauli dua dah. Kita hurai panjang lebar tu nanti dah semula. Yang tiga, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang tiga apakah kau si ramai-ramai tak ingat sungguh kau tak ingat kelola. Yang tiga membaca tahiyat akhir tu kauli tu nak we nampak rukun semaya ingat molek. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu rukun tu rukun tu. Yang keempatnya selawat Nabi la tahyaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina tu sunnah haid. Oh, Allahumma salli ala Muhammad. Oh, tu rukun. Pak dah, soal lagi. Saleh yatamu. Pas saleh kena ada tasdik. Dah, pas lagi pula kena lah tu panjang sikit. Assalamualaikum. Hatu wajib tu. Kalau kita gaduh assalamualaikum, hak tu tak sah semaya sebab lam tak ada satu alif. Ha tu beringat saleh. Hak yang tamu rukun lima tempat dah. Hak rukun kauli. Takbiratul ihram membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, selawat Nabi la tahiyat akhir, saleh yang tamu. Lima. Rukun 13 hak fi'li pula. Ada berapa? Cuba wayak rasa. Ada ni. Ha ni ni hok buat atas rukun. Siapa buat salah tak sah. Mana ni? Yatamu di itu. Yang keduanya rokok. Yang tiganya iktidal. Yang keempatnya sujud dua kali.
Yang kelima, duduk antara dua sujud tempat macam Rabi Fikli. Rabi Fikli sunnah hai'ah. Diduduk tu, duduk antara dua sujud setata makninah tu. Lima, ni dah cari rasa bela. Ha, tu boleh gapo dengan doa, dengan gapo sabung ke gapo tu. Tepung ha. Yang ni eh. Ni duduk bagi tahiyat akhir. Lepas tu habis sebelah dah. Rukun hak qalbi, hak basuh hati dengan hati ada dua, iaitu niat dengan tartik. Cukup 13. Bila kita bila ada cukup 13, kita bila sunnah abad pula. Ada lapan. Yang pertama, diri bagi kunut. Yang kedua, diri baca kunut. Diri baca kunut ni sekarang mana? Tara dia. Ay, kena gaduh dah dengan semayah ni. Hey, kita masuk pak le kubur pak. Mua tiba malaikat makum apa? Muka nakin nak masuk tanya. Kalau semayah kita molek, semayah lagi jawab dengan muka nakin. Kita dah ada apa-apa duk tan sabar mimi benar. Sipe nak masuk ke palo-palo kata hei muka nakin. Aku duk sujud tu hei siya malay. Aku duk takut sini dah. Tapi semayah mana? Semayah yang molek lah. Boleh jadi hujuk dengan muka nakin. Pas sipe yang masuk lek kane-kane jawab pula. Hei muka nakin. Mutasah masuklah. Aku duk sedekah. Walau air sejuk. Walau pun susu. Walau pun roti. Walaupun duit pitih, duit berah, tai-tai payah, rembok. Dekat, tu sedekah duit pitih jariah ke apa? Aku dah takut sini dah ni. Dekah tu lo jawab. Mari pula kau kaki sipir, muka nakin nak tanya marah buka. Kaki jawab, ya Allah, hei muka nakin. Aku dah jalan nak kali hari khomi. Obotok abai kita caw nati dan lang dia belak semua. Pakat uak satu haplah majlis ni. Aku dah mari nak tak tinggal lagi ni. Kaki tu lo jawab pula. Sambil jalan mari tempat ngajar ni bukan saya sia-sia dah. Boleh jadi hujah dengan makan kaki lagi. Tak leh nak masuk kok kaki pula. Dia pergi kok kaki kiri pula. Kiri jawab, ya Allah, ya makan kaki. Mutasah masuklah kok belah lagi aku ni. Aku duduk puasa Ramadan, aku duduk takut sini dah ni. Penek kata pak tapen nak masuk tak leh. Dengan sebab amalan kita waktu dunia ni kena dengan undang-undang Nabi suruh dengan hak Taala nonok. Ha ni sabit kata kita buat dengan belajar tu. Okay. Ni semaya kalau baca walabbalin. Ulama kata tak sah tu. Walabbal. Sebab bo yang ambil pada bak sahih tu. Hei mu jangan tunjuk jalan yang basah. Ha makrak bo duduk mana? Mak. Ha? Ya duduk mana ya? Adalah. Ha kat sah duduk tu mana? Makrak bo duduk bibi mulut. Walabbo makrak syafatai bibi mula ada pak iko bo waw min fa pak iko ni. Pak kita pergi baca walabbo. Tuhan jangan tunjuk jalan yang basah. Kalau kita minta Tuhan jangan tunjuk jalan yang sesak. Nak walado, walado dodit. Dodit hujul lidah. Ta ta da. Hujul lidah betelai gigi sanaya tempat kita humi gigi. Ya tunggu ni. Ta ta da. Zot zaisin je tumbuk tengah gigi sanaya. Nah, zot zaisin za azza za so hujung gigi sanaya. Pak kita nak kati. Siratal ladzi siratal ladzi. Kalau siratal ladzi tak siapa. Pah makrak dak duk mano? Jangan ayo. Duk mana pula? Tua dak mai mi pencana thai sin si tua tak ada tak ada tak ada. Habis kena belajar suku ni. Nah, bahagia piancana Thai ada 44 ekor mula kokai kokai siapa kak o an hon hu ta tu pala butuh nak jaku budak-budak hari tu tak ada 44 ekor tak ada tua dak dak tak ada hadak tak ada dia betul dengan dak dengan lodik tu kita tengok sie walado sudah Tuhan jangan tunjuk dalil makrak dak ni lidah kita duk gitu tengok molek dia duk piah ni. Lambung lidah dengan makna piyah lidah. Kanan tak apa, kiri tak apa. Waladha, waladha, waladha. Klik suluh cumi ni katik. Ni suluh cumi melecu ni. Kanan tak apa, waladha, waladha. Kanan payah tubik sikit. Teringat hari ni kita makrak tak kita kerti. Duk lambung lidah dengan makna piyah. Kalau kita pergi baca tua bo menjadikan bubuh mana jangan tunjuk jalan yang basah. Kalau pergi baca dengan da Tuhan mu jangan tunjuk dalil. Kalau waladha mu jangan tunjuk jalan yang sesak supaya kafir duk jalan. Nak waladha. Klik rasa tengoklah.
Waladdah, waladdah. Lidah kita pergi pada greher. Hak tu bunyi waladdah. Hak tu sifat dia belah. Hak tu tak kena pun. Namun sifat istitalah. Sifat zatiyah hak tidak belawin. Ya seka duduk di tak. Waladdah, waladdah. Fi tadlilin. Lepas kita baca lah. Fi tadli. Petai tak sah. Ada orang baca alam tu kai fi tadlilin. Allah, fi tadli. Bukan kol-kol lah. Kalau kol-kol lah, kena lah. Fi tadlilin. Fi tablilin. We tak kena tubik lah. Waladdah. Fi la'ard. Ya tak, ya payah sikit pula. Payah pun kita kena usaha lah. Belajar betul, takut semaya kita. Pit. Dia pit tak timur. Nah tu. Dan kita semaya molek, seksa kubul pah. Pia timbang menimbang amalai berat kebanyikan. Dia ambil surat beloh lekanin. Ini hadis derayak. Jalan jemut teh supaya kilap nyamah. Masuklah serga tanpa hisap. Nin semaya hok molek. Boleh cegah pasal dan mungkar. Inna salata tanha anil fasya'i wal mungkar wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya semaya boleh lari tuwe daripada judi, boleh lari tuwe daripada mabuk, boleh lari tuwe daripada curi, boleh lari tuwe daripada zina dan lewat. Ni semaya molek boleh cegah pasal dan mungkar. Haa, dah tengok ada 15 minit lagi pun molek buku 12. Kita nak baca doa ni. Namun tak ada musafah pula. Nah, habuka muka bagi belakang dah. Nah, lepas tu di atas kita lah. Nak amal tak siap amal tu duduk kita surat boleh dah. Haa, nak ayuk sendiri dah bagi dah. Haa, dia tengok mula-mula Muhammad jatuh tu. Ni doa untuk kita puji Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad tu yang pilih kita ni. Ada dah boleh masuk surga awal, masuk rama, bergano-gano palo, buat dosa pula tu hetap zahir umat Nabi Muhammad. Tak ada dah. Siapa umat lain pun minta nak jadi, tapi Nabi tu hetawi dah. Dia sudah pilih buat kita belaka dah. Pak kita bacalah sekali sehari kata Ibrahim Adham. Ni surat dah ada dah. Ha tengok deh. Turun lalu dah. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ha tu kalau tak boleh baca sekali sehari tak apa terus. Hanya tu tu. Kalau banyak kali kau molek. Kita puji Tuhan, Tuhan puji kita. Uzkurni azkurkum, uzkuruni nah fazkuruni azkurkum. Maka sebutlah aku, aku sebutlah kemung Tuhan kata. Ha ni kita puji Tuhan, kita sebut dia kerana dia pilih kita jadi umat Nabi Ahmad. Tak ada rega dah kita nak bayar. Berjuta-juta dia tu. Dia tu yang tak pilih, tak boleh nak jadi. Nah, ha tu baik. Hala meruanya amalan sujud yang akhir jangan tinggal tiga perkara ni. Bila musmaya sunat tak ada kira lah duha, qiyamul lail, semaya tahajud. Bila kata semaya sunat, membawalah tiga perkara ni. Nah, ya tamu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Alamur wa Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Lama tiga pula. Allahumma ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ah bagi hok jatuh pas bubur eh hamba baca dah ta'ala dinik wa ala ta'atik. Pastu amal le hari ye baca 100 kali sehari. Kelebihan dia amal royak dah sini. Nah, la ilaha illallah. Al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Ah mati tak pala le tak nampak mana dah. Awal tu nampak dah wa'dil amin. Ah boleh baik. Ni amal le berat pada timengi pula. Nah, bacalah banyak manusia ni tak ada sakat teh. Rajin baca, rajin baca. Sebab kita nak kelo tu di akhirat esok, lalu tu Nabi sebut dengan lapan nilah berat pada timengi. Ha baik. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ah begitulah pagi ni dah sikit banyak yang kita boleh dengar dah. Ah tentang hukum akan Allah Taala sebagai perbukaan pengajian.
eh, di tabun bagus tu yang dipimpin oleh Naya Abai kita dah. Dan canati-canati semualah. Maka sama-samalah kita ucap alhamdulillah. Terima kasih yang ambil bahagia semua pada pagi ini. Moga-moga dalam majlis kita akan berpanjang lagi. Dapat orang panggil majlis maghfiratun minallah dan dapat apa nama ahli jannah dan lagi jauh daripada wa'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Begitulah apa sudah kalau paham dia sikit banyak adanya silap sama-samalah kita maaf. Homolek sama-sama kita berdoa Allah Taala dapat boleh kita beramal insyaallah. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam. Sekian billahi taufik wa hidayah wasalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aktim lana bisil khatimah wa la taqtim alaina bisuil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sallamadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah pada bangun ini pada pagi hari ini hari mula-mula pada hari Rabu dan insyaAllah dan minggu depan ni kan lebih lagi kalau dah kalau nak lebih minta kalau nak lebih jadi minggu depan ni hari komik dan hari tadi hari komik dah jadi pada hari ini alhamdulillah dan nasib baik hari mula-mula ni dapat dua dan tiga lah dan satu ilmu yang pertama ilmu ibadah bapa ni kita bui yang duanya tepung yang tiga ada makan lagi nasi dan hari ni dan minggu depan tu Allah lah lagi dan pada minggu ni dan hari kita buat tepung nasi lagi dan hari buka timur pada hari ni hari tu pada selalu ibu-ibu bapa itu nak kata habis sok sore dan habis kata yang ada beli dan ambil nasi sok buku sore dan jadi pada hari ini, terima kasih kepada Bapak Lili kita sekali lagi dan bersama pagi ini boleh sesama kita berdengar pada hari ini dan apa yang kata Bapak pada hari ini dia beri ketak kita untuk guna-guna bakal ditambah pada hari ini yang Bapak kita bagi pada ini jadi Bapak kita ucapkan terima kasih banyak dan kepada ibu-ibu Bapak kita semua yang minta nasib sore-sore sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hanya kan dari sepak yang pak minum nasi deh. Tapi dia mati nak tupik dulu. Tapi tu dia mati nak tupik belah ni. Dia mati nak tupik dulu deh. Dah teko dulu. Jadi minggu depan tu sampai dia tu kita intiha pulak deh. Kita banyak sampai atau kita elek pulak deh. Kita elek pulak kata sampai dia. Kerana sekarang itu boleh ditanya kita buat solat dengan Pak Poli kita. Sampai dia minggu tu minggu tu. Kerana luwe-luwe siapa dia deh boleh jadi nanti kita buat solat dengan Pak Poli kita lagi yang berupaya siapa dia saya elek pula di kapung-kapung kita elek pula kepada tapi tolonglah istihar deh tolong istihar kata yang berupaya hari komik deh hari komik yang berupaya ada siapa dia tu kita istihar bapa mana deh kalau luwe kerana bapa ni ya tak ada luwe pada juga deh mana luwe kita boleh tu bapa su ko siapa dia ko deh Tuhan terima apa Ustaz Zah kok deh. Naik kita akan ambil deh. Kita ambil witukar setiap-tiap minggu. Bapa mana tak kuat kita buat dua kali. Tiba-tiba boleh minta ni deh. Lalu tu itu.